Satu Channel, tempatnya pusat edukasi pendidikan. Kembali lagi bersama Seruah Dua Channel. TV channel baru ya? Iya betul Farid. Gimana kabarnya Farid? Alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Luar biasa ya. Hari ini kita akan membahas tentang masalah channel baru kita. Oh iya. Kira-kira apa nih? Coba. Menurut cerita nih. Apa yang konsep apa ya coba? Konsepnya tentang dunia pendidikan pasti Farid. Pasti banget. Pasti banget harus. Karena dunia pendidikan itu harus ditingkatkan Farid. Iya betul. Ini kan edukasi buat semua ya, bukan hanya buat siapa aja ya, tapi buat semua. Iya untuk semuanya. Biar masyarakat luas tahu bahwa dunia pendidikan itu harus ditingkatkan untuk menjamin kualitas bangsa. Oh, benar juga. Kita berbagi ilmu. Betul. Ya, program-program kita nanti kita susun dengan baik. Betul betul. Memang rencananya programnya seperti ini. Kita akan membuat TV channel education lewat YouTube. Itu maksudnya di sini edukasi di sini memberikan pengajaran atau belajar bersama-sama, bukan hanya kita memberikan pengajaran kita juga belajar gitu kan, belajar sambil kita publikasikan ya, betul. Untuk menjadi contoh ya. Iya contoh yang baik pastinya ya. Ya jadi ada perbaikan dalam mengajar gitu. Kita juga dapat masukan juga gitu. Biar anak-anak tambah semangat juga ya, betul. Dan kita apa namanya memaksimalkan potensi guru-guru Seruah Dua untuk berbagi ilmu dengan yang lain. Iya betul. Nanti kita rencananya berarti ini ya Pak Ibu, kita ada pembelajaran tema nih ya tentang guru. Ada semua kelas di SD kita coba publikasikan dari potensi guru-guru Seruah Dua. Oke berarti tidak hanya sebatas itu juga Pak Ibu, misalnya nanti ada proyek-proyek film-film pendek. Betul, bukan hanya itu saja, hiburan juga ada, tapi yang sifatnya edukasi. Ya, itu juga ini, ya. Jangan sampai ada yang gak benar ya Pak Ibu. Betul, dan jangan lupa, edukasi terkini kita juga akan tayangkan. Jadinya apa yang viral tentang edukasi kependidikan, apa yang viral di sekitar kita, lingkungan kita, guru-guru gitu ya, khususnya Seruah Dua dan sekitarnya, biar berbagi ilmu. Biar Seruah Dua itu terlihat lebih menonjol. Bukan hanya yang misalkan ya mungkin ada negatifnya tapi kita positifnya kita. Intinya bukan hanya Seruah Dua Pak, seluruh pendidikan di Indonesia harus menonjol, harus lebih baik. Ya. Dan kita Seruah Dua ini mempelopori TV channel education yang sifatnya berbagi ilmu. Oh iya, ngomong Seruah Dua itu sekolah mana Pak? Kita belum jelaskan ini. Oh iya, Seruah Dua itu berada di wilayah 1004 Kelurahan Seruah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan ini pelopor TV channel SD atau sekolah ya, yang programnya ya pastinya tentang edukasi. Siapa aja balik yang kira-kira nih yang mau pelopori kita ini? Oh iya, kita di insya Allah didukung oleh kepala sekolah. Tentunya ini kan hal yang positif. Dan kita juga nanti minta arahan juga mungkin dari kepala dinas Kota Tangerang Selatan, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Sama ibu ya? Iya. Ibu Ayrin juga ya. Mudah-mudahan ibu Ayrin pasti ya. Mudah-mudahan dukung kita ibu Ayrin. Iya. Ya untuk kemajuan pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Kita kota slogannya Kota Tangerang Selatan ya, cerdas, modern, religius. Oke. Selamat modernnya ya di antara selamat Kota Tangerang Selatan. Oke. Channel SD Seruah Dua.